Ya udah takbir malah. Udah takbir dia. Sebuah rekaman CCTV sebuah masjid di kawasan Pondok Gede, Bekasi yang memperlihatkan aksi pemukulan terhadap seorang imam masjid oleh orang tidak dikenal. Awalnya, rekaman video itu menunjukkan keadaan yang normal dalam aktivitas persiapan salat. Namun, ketika salat dimulai, salah satu jamaah berbaju batik menyerang korban dari belakang. Pelaku memukul punggung hingga wajah korban. Saat itu, terlihat sejumlah jamaah melerai aksi yang dilakukan seseorang yang belum diketahui identitasnya tersebut. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Endra Zulpan mengatakan peristiwa itu terjadi pada Kamis, 1 Desember 2022. Kapolsek Pondok Gede Kompol Herman Edko mengaku anggotanya telah diturunkan ke lokasi untuk melakukan penyelidikan. Herman menyebut saat kejadian, jamaah hanya membantu melerai dan tidak menangkap pelaku pemukulan tersebut. Herman mengatakan pihaknya masih melakukan penyelidikan untuk mengejar pelaku dan mengetahui motif aksinya tersebut. Ya udah takbir malah. Udah takbir dia. Jangan lupa subscribe ya!